Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ke semua? Hari ini kita berkunjung ke Pantai Bensam atau Benteng Samudra, yang merupakan destinasi wisata bahari yang berada di Jalan Wairatai, Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk biaya tiket masuk di Pantai Bensam ini yaitu sepeda motor sebesar Rp25.000, mobil pribadi Rp50.000, mobil angkot Rp60.000, mobil L300 Rp75.000, mobil bus ataupun truk Rp150.000, dan mobil big bus sebesar Rp250.000. Pantai Bensam ini bertetangga dengan Pantai Klara 1 dan Klara 2, guys. Fasilitas yang nampak terlihat pada satu area Pantai Bensam antara lain halaman parkir, warung Bensam, aula, musola, gazebo, ayunan, toilet, tempat oleh-oleh, pos jaga, dan villa. Untuk fasilitas hiburan di Pantai Bensam yang disewakan adalah ban, banana boat, donut boat, kano, stand up paddle, sampai transportasi air semacam perahu jukung dan speedboat.
Pantai Bensam ini memiliki garis pantai yang cukup lebar, guys. Pasir pantai berwarna kecoklatan dan deburan ombaknya lebih tenang, sehingga sangat aman dan leluasa untuk anak-anak bila ingin bermain air. Oke sobatku semua, itulah ulasan singkat mengenai tempat wisata Pantai Bensam atau Benteng Samudra di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Semoga bisa menambah referensi tempat wisata di Lampung untuk sobat-sobatku semua. Silakan untuk melanjutkan menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.